Hola gengs, kembali lagi bersama saya Tehanto di Pagarolam Pos Channel. Berita Pagarolam Pos hari ini, unit Pitsus Reskrim Polres Lahat langsung ambil tindakan mengantisipasi kelangkaan oksigen di Kabupaten Lahat. Berikut selengkapnya. Unit Pitsus Reskrim Polres Lahat langsung ambil tindakan mengantisipasi kelangkaan oksigen di Kabupaten Lahat. Tiga distributor oksigen di Kota Lahat, yakni CV Dwi Karya, CV Kenangan Lematang, dan Klinik Dr. Rita langsung jadi sorotan. Hasilnya, pemantauan unit Pitsus Polres Lahat untuk ketersediaan tabung oksigen tidak ada kendala. Harga isi ulang tabung oksigen masih stabil dihargai Rp110.000 tabung besar dan Rp70.000 tabung kecil. Pengisian tabung gas atau agen dilakukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Ujar Kapolres Lahat, AKBP Ahmad Gusti Hartono. Kak Gita, Pagarolam Pos Channel.